Taj. Iya, Taj itu mahkota. Arti artinya ya. Di Taj Mall. Taj Mall besar juga. Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, salah satu kedutaan besar yang besar di Jordania itulah kedutaan besar Arab Saudi di sebelah kiri. Semoga kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat di sebelah kiri. Ya, itu kedutaan besar Arab Saudi. Dengan Amerika tadi, besar mana ya? Amerika pasti. Oh, Amerika pasti. Itu artinya Amerika pengaruh, tapi Arab Saudi juga pengaruh. Ya. Yang di sebelah kanan kedutaan besar Suriah, Bapak Ibu. Kasihan orang ini lagi antri untuk mengurus. Hello. Salad. Bagus sekali ya, variasinya banyak makanannya. Jadi ini campur makanan Indonesia dengan Arabia. Ya, ini menunya. Ya, ini gadu-gadu. Lebih kepada Arabia sih. Ada sambal mata. Sambal mata. Sambal mata. Gimana makanannya? Oke.
Kenapa? Ya. Karena Nabi Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kami oke, di situ ada beberapa nama. Salah satunya nama-nama Gunung Nebo, yang nama Gunung Nebo, Siaga dan Pisgah. Siaga dan Pisgah itu artinya pagar, jadi atau batasan Nabi Musa. Nabi Musa perjalanannya selesai di sini, Bapak Ibu. Gak lanjut. Oke. Okay. Dan sekarang tempat ini punya gereja Fransiskan. Oke, okay, bukan pemerintah. Pemerintah ya. Ayo lanjut. Thank you.
karena kadang kan HP kalau di bisa di Indonesia belum tentu bisa di negara lain. Iya, tapi jangan saya matikan handphone, habis cas saja. Mungkin kalau Indonesian market agak sulit gitu kalau dipakai di Jordan, mungkin gitu. Iya, bisa jadi. Karena yang 12 mata air itu di mana? Di masjid, bukan di di sini. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin perjalanan yang sangat jauh, enggak bikin hanya 12 mata di masjid. Kalau mereka sampai sini dan haus, apa yang thank you.
Saya harusnya di depan. Tarik tangan kiri. Tolong nunggu Mas Jaya. Halo Nasaret. Petra. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Harganya 50 dinar ya. Tolong simpan ya. Ya, kena kenangan di Petra sepatunya. Baru Great Wall. The Great Wall of China. Ini tak atas Thank you.
Alhamdulillah. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Kamera.